وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال ام رحمه ابراهيم الله تعالى و ادمنا في في دارنا امين واستقبال menghadap kiblat. Ini masih bicara tentang sunnah mandi. Sunnah mandi di antaranya yaitu menghadap kiblat. Jadi kalau mandi menghadap kiblat. Wa tun dan berturut-turut. Watarku takalumin bila ajatin dan meninggalkan bicara tanpa hajat. Jadi kalau mandi jangan ngobrol, watan sipin bila uzrin, dan tanpa mengelap dengan tanpa uzur. Jadi kalau habis mandi hadas jangan dilap, ya. kecuali uzur. Ini uzur di sini mana? Pertamanya orang yang punya, ah, orang yang punya penyakit mata apa min ya. mata min itu kan dia pakai berarti, dia pakai kacamata ya maka itu dilap nggak apa, -apa. dilap sebab orang yang pakai kacamata kalau enggak dilap mukanya ya entar, entar rabun ya rabun melihatnya nah, itu enggak apa-apa atau juga ini ya maaf nih ngomongnya bahasanya begini ya selangkangan ini pojokan sini lepitan sini nih ini kalau dia demak, bahasa lembab ini bisa gatal di sini nih jadi kita kalau di sini dilap ya nggak apa apa niatnya supaya apa supaya sehat tidak gatal lembab itu bisa menimbulkan penyakit lain itu biarin aja, ya. Yeah. Ditinggalkan untuk, ya, eh, ja, apa namanya, ditinggalkan dibiarin aja, tidak dilap. Jadi yang uzul-uzul aja lap. Hmm. Ini kalau nggak biasa susah, mandi biasa pakai handuk, ya. wa tusannu syahadatu al mutaqaddimat wa tusannu syahadatani al mutaqaddimatani fil udhi ma'a ma ma'ahu ma'akibal ghusl dan disunahkan dua mengucapkan dua kalimat syahadat yang terdahulu keduanya pada pembahasan udu serta apa yang bersama keduanya mengiringi mandi. Yeah. sunat. Jadi habis mandi ya, baca doa setelah setelah kita wudu tuh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, Allahumma ja'alni dan terusnya gitu ya. Wa alla yaghtasila li janabatin dan bahwa tidak mandi bagi junub, tidak mandi ia bagi janabah atau lainnya kalau wudu seperti wudu, seperti wudu, Fima in raqidin di air yang tenang. Lam yastabair yang tidak berlaut yang enggak banyak. Tenang enggak banyak jangan kana biin min ainin ghairi jarin. Seperti ya. Yang memancar daripada mata air yang tidak ya, mengalir. Jangan enggak jalan di situ aja. Nah, airnya dikit. Nah, ini enggak boleh. Ya. Airnya dia kata wa fi ma in raqidin pada air yang tenang. Lam yastabhir, tidak berlaut. Enggak banyak maksudnya, sedikit. Seperti memancar daripada mata air min ghairi ya, ghairi jarin yang tidak mengalir. Farun ini satu cabang masalah. Lawi kata salah di janabatin. Jika lo dia mandi karena junub janabat. Wanawi jumuatin dan sumpah mandi untuk Jumat sunat berarti. Miniati hima dengan niat keduanya. Jadi niat keduanya. Jadi dua-duanya niat. Hasil hasil keduanya. Niat sekali dua. hasil dan niat sekali dua. afdalu Abdulu Sekalipun adalah yang paling Abdul itu menyendirikan, mensendirikan set ya, tiap-tiapnya itu dengan mandi. Yang lebih Abdul ya sendiri sendiri. Boleh waktu itu juga sendiri nggak apa-apa. Bagaimana? Pertama mandi wajib dulu, coba-coba-coba itu. Tapi udah setelah itu mandi sunnah ini apa-apa begitu. Kamu sekaligus dua kali uh, niatnya di situ boleh. Auli atau sebagai salah satu keduanya hasyola uh, fakot atau ya. Bagi salah satu keduanya maka hasil iya, maka hasil iya saja. Ya. Jadi atau bagi salah satu keduanya dia mandi. Bagi salah satu keduanya saja umpama dia niat junub atau jumat doang, ya. dia niat jum, junub doang atau niat ya jumat doang gitu ya. Maka hasil apa yang dia niat, yang dia enggak niat enggak hasil. Jadi mesti dia niat. Ya karena sunat enggak berjalan nih perdu, nggak ya. enggak bisa ya, ini penyerupannya seperti sholat zuhur dengan sunatnya, melakukan sholat zuhur aja ya sunatnya enggak enggak masuk, ya melakukan sunat zuhurnya apa, ngobrolnya apa, dia ya, zuhurnya enggak masuk, gitu. jadi sendiri-sendiri, yang diniatin jadi. Walau ahdas asumma ajnaba kafa ghuslun idun. dan jikalau dia berhadas summa ajnaba kemudian dia junub dia berhadas berarti punya hadas kemudian dia junub ya. berhadas kemudian junub hubungan suami istri umpama atau keluar ya, sperma Kafa maka cukup ghuslun wahidun oleh man, satu mandi mandi yang satu maksudnya satu mandi Wa in lam yanwi udu'a sekalipun dia tidak niat bersamanya akan udu sekalipun dia enggak niat, niat udu Sekalipun dia tidak niat udu ini enggak eh, ini 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 sah begini wala rattaba adahu dan dia tidak mentertibkan anggota tubuhnya sah. Ini pendapat yang kemarin, apa? Eh, hadas kecil berjalan di hadas besar. Gitu. Tapi kemarin ini kan dikatakan eh, ya, ya kafa cukup. Tapi kemarin ya cukup. Tapi kalau umpama dia pengen sholat dia enggak udul lagi hukumnya makruh Kenapa? Karena ada yang wajibin. Ada yang wajibin mesti wudu. Faruun ini satu cabang masalah. Yusanu li junubin wa disunahkan bagi junub wa dan orang haid wa dan orang nifas ba dan kita idamiha setelah putus darahnya guslu guslu farjin basuh farji ya, dibasuh ya bagi orang junub dan haid dan nifas bagi orang junub dia dia habis melakukan apa senggama dengan istrinya ya orang haid selesai haid orang nifas selesai nifas ya setelah selesainya itu sunat gosru farjin, membasuh farjin. Jangan sampai tidur dalam keadaan belum ya dibasuh farjinya. Jadi cebok dulu deh. Wa ya. udu'un linaumin dan udu' untuk tidur. Nah kalau pengen tidur, udu' dulu. Kalau belum pengen mandi, yang bagus, ideal adalah mandi. Yang bagus mandi. Ya. Yang bagus mandi. Hmm. Jadi tidur dalam keadaan suci. Jangan sampai tidur dalam keadaan nggak suci. Hmm. Ya. Walaupun bisa ni untuk untuk menetralisirkan kemakruhannya. Tapi yang paling idealnya adalah mandi linaumin ya udu linaumin untuk tidur wa aklin dan untuk makan wa syurbin dan minum ya jadi makruh hukumnya kalau belum ya udu ya habis senggama sama istri makan minum makruh tidur makruh jadi udu dulu wa yukrahu min bila uduin dan dimakruhkan melakukan sesuatu dari demikian itu dengan tanpa wudu. Ya, tidur, makan, minum makruh. Habis melakukan hubungan suami istri, enggak wudu lagi. Yang tadi saya katakan yang paling ideal mandi. Wayam bagi dan seyogianya Allah yuzilu kau belal gusli syakron Ya, wakaza daman. Dan sebagainya bahwa dia mereka tidak menghilangkan eh, sebelum mandi rambut sebelum mandi rambut jangan hilangin dulu. Au supron atau kuku wakaza daman begitu pula daman darah. Jadi jerawat kalau lagi head lagi junub Jangan dipencet-pencet, ya, sabar aja sabar gitu ya, ada jerawatan umpama lagi head, jangan dipencet, darahnya keluar, apalagi yang gede, dayot itu ya, dipencet jangan, biarin aja, yang head nih, sabar sabar sabar. Amal jangan kunting kuku dulu. Ya orang kan kalau jerawat hawanya gimana gitu ya. Padahal enggak apa-apa sedikit doang nih. emang orang perhatiin kagak. Ya. Anak muda gitu ya. Wayam bagi ya dah. Li nazarika yaridu fil akhirati junuban. Karena bahawa demikian itu yang akan datang ia di akhirat dalam keadaan junub. Nanti dia dat akan datang dalam keadaan junub. Nah kalau rontok disimpan aja nanti dimandikan bareng. Kalau keramas gimana? Keramas ya. Tidak ada larangan sebenarnya itu. Tapi ya tadi tidak ada larangan. Tapi yang bagus ya karena biasanya orang kalau keramas rontok nggak Rontok enggak kira-kira? Rontok. ah kalau bisa enggak keramas, enggak keramas. Tapi kalau gatel banget ya enggak apa-apa, penting ya rontoknya di ambil ditaruh nanti barang mandiinnya gitu. Wa jaza takasufun lahu ailil ghusli fi khalwatin dan boleh takasufun berbuka lahu baginya ailil ghusli bagi mandi fi khalwatin dalam khalwat dalam kesendirian boleh Abi adrati man yajuzu nazruhu ila aurati ila aurati zaujatin wa amatin atau dengan hadir au bi adrati man yajuzu atau dengan hadirnya orang yang boleh nazur melihatnya ya ila aurati kepada auratnya ka zaujatin seperti istri nah, istri yang boleh melihat aurat suami wa amatin dan budak perempuan boleh Ya. Istri boleh melihat bo. eh, aurat suami, suami pun begitu kepada istrinya. Kalau oh, sesama laki-laki nggak -laki, boleh, sesama perempuan enggak boleh melihat auratnya. Laki sama laki melihat paha anak laki haram. Hmm. Melihat pusar ke bawah sama-sama laki aram. Ya. Berapa banyak orang melakukan homo na'uzubillah wal iyazubillah ya. na'uzubillah suma na'uzubillah min zani Jadi agama itu sangat benar, enggak boleh. Ya. Jadi jangan suka-suka buka baju terlanjang dada, jangan. Jangan dibiasain terlanjang dada. Datang enggak apa-apa nanti kan kalau namanya orang ya jangan dijaga 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 satru abdul menutup itu lebih abdul waharuma dan haram in <tinyetik> sama man ya'rumu nazruhu ilaih haram jika anda di sana orang yang haram memandangnya kepadanya jadi kalau di sana ada sesuatu ada yang kita melihat dia haram, haram kita. Dia melihat kita haram, haram kita. Mana tadi? Anak laki, apalagi perempuan. Anak laki melihat anak laki melihat auratnya haram. Laki sama laki melihat paha. Ya. Melihat paha Wah, laki anak laki itu hukumnya haram. Lihat pusar ke bawah, haram hukumnya. Jadi jangan suka melakukan yang haram ya. Jangan melakukan yang haram. Ya, ini walaupun kita sama-sama anak -sama laki-laki itu jangan jaga-jaga, jaga. Ya usahakan kita ini jangan suka melakukan yang haram. makanya yang makruh juga ditinggalin. Minimal mubah, minimal yang bagusnya mubah. Yang bagus mubah di ya diper, dilakukan nilainya menjadi pahala. Jadi mubah jadi pahala, niatin pahala mubah. Tidur siang niatin buat entar malam biar kuat, gitu. Biar entah malam biar kuat. <tuk> ya. usahakan perbuatan kita itu minimal mubah dan usahakan semaksimal kalau bisa mah ya mubah berpahala makan mubah niatin biar kuat ibadah harus di manage ya di manage harus lakukan itu jangan melakukan yang haram kama haruma fil khalwati bila ajatin sebagaimana haram hukumnya pada bersunyi dengan tanpa hajat. Ya bersunyi sendiri doang, kagak ada orang buka-bukaan. Nah itu juga enggak boleh juga ya haram. Padahal bila ajatin tanpa hajat, Ngapain telanjang-telanjang? Terhadap setan. Ya. ali dan alal padanya bagi paling rendah <tuh> tujuan. Ya li adna gharadin boleh tuh hmm. jadi boleh ya, halal padanya ya pada berkhulwat bagi paling rendah tujuan kama saya sebagaimana yang datang seperti mandi ya buka baju buka ya semuanya sampai kelatan auratnya enggak apa-apa Ya, halal tapi yang lebih afdal memang ditutup gitu ya. Wallahu a'lam bishawab